Julius, kita harus mengingatkan lagi, ketika minum obat tidak menyembuhkan. Sekali lagi, tidak ada, nggak ada yang namanya dokter suruh minum obat terus nanti sembuh diabetesnya, tidak. Kalimatnya adalah mengontrol diabetesnya sampai mati. Sekali lagi, dikontrol tidak sembuh sampai selesai. Selesainya bukan selesai sembuh. Selesainya adalah komplikasi, kematian, amputasi, dan seterusnya. Jadi tidak bicara obat. Minum obat apapun. Dan obat selalu disertai dengan efek samping. Kalau tadi disinggung ginjal, jangankan karena obat. Karena diabetesnya sendiri, progresnya akan terjadi. Gagal ginjal. Pasti itu. Cuci darah akan terjadi pada pasien diabetes. Itu semua. Tidak ada diskusi, tidak ada debat lagi. Perjalanan itu akan terjadi. Jadi saya akan keras sekali di sini. Obat tolong pikirkan lagi. Conventional treatment tolong dipertimbangkan lagi. Karena tidak menyelesaikan. Satu jenis obat, dinaikkan dosisnya. Dua jenis obat, dinaikkan dosisnya. Tiga jenis obat, dinaikkan dosisnya. Masukkan suntikan insulin. Sama juga. Penyakit diabetes terus berjalan. Progresivitas yang bukan membaik tapi memburuk. Komplikasinya akan terus berjalan. Karena akar permasalahannya tidak diselesaikan. Apa itu akar permasalahannya?